Hai Sagittarius, pembacaan ini untukmu. Pesan cinta. Pembacaan bersifat general, jadi bisa resonate, bisa juga tidak resonate. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Oke, kita lihat untuk Sagittarius. Maafkan diri kamu, maafkan apa yang terjadi, yang kamu anggap itu ada salah kamu. Belum tentu sayang ya, kamu hanya mengutarakan keberatan-keberatan kamu, mengutarakan bahwa kamu memiliki feeling, memiliki rasa. Mungkin kamu juga bermain dengan logika kamu bahwa ini kayaknya gak bener nih kalau akan melakukan A, B, C misalnya gitu. Nah, kamu tuh udah punya feeling duluan gitu loh. Ketika semua itu berjalan dengan tidak seperti apa yang kamu katakan, padahal itu adalah feeling kamu, ya itu belum tentu akan terjadi saat ini juga gitu. Jadi kamu percaya pada diri kamu ya, jangan menyalahkan diri kamu. Kalau memang intuisi kamu berkata seperti itu, ya sudah, kamu cukup jagain aja, artinya gitu. Kalau ya orang yang kamu kasih tahu itu merasa ah gak bener nih apa yang kamu omongin gitu, padahal kamu punya feeling, punya intuisi yang mengatakan hal tersebut, ya udah, jangan terus kamu iya bener ya, aku tuh salah ya, karena kok keadaannya begini. Gak, belum tentu sayang. Coba deh, kalau kamu yakin dan percaya sama diri kamu, ya kamu cukup jagain aja. Kalau memang apa yang kamu feeling itu gak baik, kamu jagain gitu. Emang kadang suka begitu ya, kadang kita punya feeling tapi ternyata apa yang terjadi saat ini belum seperti apa yang kita rasakan gitu. Itu bisa terjadi beberapa waktu kemudian gitu ya Sagittarius. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.